Open Turnamen Taekwondo 1 diselenggarakan oleh SMA Negeri 21 Palembang selama 2 hari dari tanggal 26 hingga 27 Januari 2019 di Aula Hotel Win Palembang, Jalan Soekarno-Hatta. Open Turnamen Taekwondo diikuti oleh 5 dojang dari 5 kabupaten kota se-Sumsel seperti dari Ogan Ilir, Prabu Mulih, Muara Inim, Banyuasin, dan Palembang. Open Turnamen Taekwondo kali ini mempertandingkan 2 nomor, yaitu nomor Kyorogi atau nomor tanding dan nomor Pomsai atau nomor lomba, terdiri dari 7 kelas seperti kelas pemula, kadet, prestasi, prajunior, junior, dan senior, memperebutkan 40 medali emas dari 40 nomor yang dipertandingkan. Tujuan digelarnya Open Turnamen Taekwondo 1 untuk mencari bibit Taekwondo in Sumsel yang handal di masa depan. Kita lebih mempopularitaskan Taekwondo di Sumatera Selatan. Khususnya pelajar. Harapannya ke depan seluruh instansi terkait menggerakkan ini sehingga akan lahir atlet profesional dari Sumatera Selatan. Dengan sering diadakan kejuaraan Taekwondo di Sumatera Selatan dapat menambah jam terbang atlet Taekwondo Sumsel. Ahmad Maris, TVRI Sumsel melaporkan.